Ding-ding-ding-ding-ding tuyul. Ding-ding-ding-ding-ding unyu. Di sini ada tuyul. Oke guys, halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal nge-review paket kreator terbaru ya. Jadi ini dari paket Jacquelli guys. Di sini kita ada beberapa kostum yang dijual menggunakan uang asli dan ada juga kaos yang menggunakan koin ya teman-teman. Jadi kalian bisa pilih pengen yang mana guys. Ini ada petnya juga. Untuk harganya kalian bisa lihat ya teman-teman. Jadi aku bakal langsung aja beli paket lengkapnya dan kita bakal langsung review semuanya guys. Ini ada bom, aku nggak tahu fungsinya apa. Kita dapat sebuah wallpaper, ada furnitur, kacamata, sepatu, rambutnya, celana, baju, rok, jaketnya guys, sweater. Ini furnitur ya, dan ini petnya teman-teman, ada kendaraan. Oke, kita sudah beli dan di sini kita harus membeli 3 kali paketnya ya teman-teman supaya kita bisa mendapatkan 3 petnya secara langsung guys buat kita review juga teman-teman. Oke, kita sudah membeli semua paket terbaru dari kreator ini. Yang pertama aku bakal mengganti dulu untuk kostumnya. Ini ada buat yang cowok ya teman-teman. Buat yang cowok jadinya seperti ini guys. Wow. Ini kostum yang harganya 5.000 ya. Dia ada tulisan huruf J. Terus dia ada pendengnya ya teman-teman. Dan celananya. Serta kemampuan kacamata hitamnya guys. Lumayan cakep sih, tapi yang lebih keren itu dia paket buat yang ceweknya ya teman-teman. Yang ini kita bakal review. Jadi buat paket yang ceweknya seperti ini, kita mendapatkan sebuah rambutnya yang menurut aku keren. Dan ternyata sepatunya ada efeknya, dia bertuliskan huruf J ya teman-teman ya. Gimana dengan petnya? Kita bakal review petnya nanti ya. Di sini kita bakal review bomnya dulu guys. Aku cari dulu bomnya, kira-kira dia masuk di mana ya. Ah, ini ada guys bomnya guys. Fungsi dari bom ini apa? Mari kita coba bareng teman-teman yang ada di sini. Wah, ternyata seperti burger guys. Yang punyanya PKX di Journey. Dia bisa dinaikin seperti ini ya. Aku kira bakal meledak guys. Coba kita tekan. Ada efek meledaknya, tapi efeknya nggak terlalu wow ya teman-teman. Kita coba tekan lagi. 1, 2, 3. Wow. Seperti itu guys. Coba kalian komen apakah worth it untuk paket ini. Komen di bawah ya teman-teman. Terus dia ada helikopternya juga. Kita bakal nge-review helikopternya ya teman-teman ya. Mana helikopternya? Kita coba cari, geser dulu. Kelewatan kah kita mencarinya? Mana guys helikopternya guys? Aku nggak ngeliat guys. Oh ini guys. Oke, jadi untuk helikopternya seperti ini. Dia bisa dari bawah terus terbang ya dikit-dikit. Dan dia bisa membawa sebuah pet ya teman-teman. Lihat, di samping helikopter kita ada petnya guys. Wow, lumayan keren nih. Dia bisa membawa sebuah pet dengan membawa penumpang. Itu guys warna baling-balingnya guys. Kalau terbangnya ada nosnya ya kayak tadi, coba. Tapi kemahalan guys menurut aku. Kalau menurut kalian kemahalan atau tidak, coba komen di bawah ya teman-teman ya. Ini motor yang kemarin yang mahal juga guys, yang efeknya wow. Oke, sekarang kita bakal coba review petnya ya teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan. Jadi aku bakal pilih dulu piaraannya di sini. Kita bakal cek dulu petnya itu masuk di bagian mana ya. Apakah dia masuk di warna hijau, biru, pink, putih, atau warna kuning guys. Ini ada hippogriff, kita juga belum naik levelnya hippogriff. Ini banyak banget pet kita. Nah nih guys, Prozinho, dia masuk di warna pink ya.
Jadi kita bakal olahraga dulu petnya, terus kita langsung cepatkan aja ya teman-teman untuk evolusinya. Kita pilih lagi petnya, dia ada di warna ini guys, warna pink. Hippogriff yang ini, Frozenho. Terus kita naikkan lagi dan tiba-tiba pet kita sudah level 5. Ada efeknya guys, lihat guys. Ada JJ-nya gitu guys. Terus dia ada sebuah kalungnya guys. Wah, kayaknya keren nih petnya. Kita coba lagi ya ini. Buat kita naikkan guys supaya bisa kita gabungkan teman-teman. Buat dinaikkan kira-kira seperti apa kalau kita tunggangin ya petnya. Apakah tetap lebih keren guys dan lebih wow? Let's go. Kita complete training. Kita lihat lagi satu pet lagi ya. Kita kelebihan satu pet teman-teman. Soalnya tadi yang beli paket full lengkap. Kita complete up evolusi, pilih lagi satu pet. Proses terakhir buat training. Olahraga, petnya olahraga lari-lari doang. Tapi cepat naik level daripada main mini game. Oke guys, kita sudah menaikkan 3 petnya. Langsung saja kita pergi ke pet shop buat menggabungkan pet ini ya teman-teman. Let's go. Ayo semuanya. Paket Jacquelli. Oh, di bawah sepatunya ada tulisan J-nya guys. Lumayan keren. Kita pakai baterai biasa aja ya. Terus kita gabungkan yang ini Frozenho-nya. Dan mari kita lihat. Jeng jeng jeng. Kira-kira bakal sebagus apakah pet Frozenho kita? Let's go. Mari kita lihat bareng-bareng. Jeng jeng. Oke guys, jadi untuk petnya sudah berhasil kita naikkan dan mari kita review. Wow. Seperti ini guys petnya guys, apakah ada efeknya? Mana efeknya guys? Oh, itu efeknya guys, ada tulisan JJ gitu ya. Kayak yang bom gitu guys gambarnya tuh. Wow. Keren guys, kita diam aja dia tetap keluar ya, nggak perlu lari-lari kayak gini guys. Wah, keren petnya, cakep banget teman-teman. Wih, coba kalian review untuk nilai petnya berapa? Komen di bawah guys. Sekarang kita bakal langsung main minigame Monster Lab seperti biasa. Nggak bisa kalau bawa pet. Petnya harus itu kita turunkan dulu baru bisa. Dan ini banyak yang menggunakan celana gratis ya teman-teman. Cukup membeli dengan 1 koin. Kalau teman-teman pengen beli, buruan beli di toko sebelum nanti hadiahnya diganti ke hadiah terbaru ya guys. Kita bisa main pelungsuran nggak sih ini? Ini ada pelungsurannya guys. Ada Vija, ada Bintang, ada Refla, banyak banget teman-teman kita. Kenapa pada emot itu semua? Kalian kenapa? Let's go. Ya nggak bisa. Kita cari potongan kue guys. Berpencar. Aku lewat kanan. Hati-hati dengan dinosaurusnya. Wow, bermulai sudah ada kedip-kedipnya. Laju banget teman kita, sudah ada yang mendapatkan kue ulang tahun pertama. Dan kebetulan dia nomor 1 guys. Kita coba cari lagi mana kue ulang tahunnya. Aku langsung dapat juga guys, kue ulang tahun nomor 2. Temanku juga dapat sih nomor 2. Jadi sama-sama gitu ngebug. Kira-kira monsternya seperti itu guys. No, kenapa dia bawa ke kita? Wah, ternyata monster dinosaurusnya seperti itu. Aku baru melihatnya teman-teman. Ngeri banget. Ayo Vija, menangkan minigame kali ini Vija. Refla masih mencari, semangat Refla. Itu di samping Refla apaan guys? Efek dari apa tuh kok kayak gitu?
Okay, tinggal 2 kue lagi dan kita yang ketangkap baru aku sih. Yang ketangkap cuma aku doang, guys. Yang lain masih jago-jago semua, teman-teman. Ayo cari kuenya, semangat. 2 lagi. Kuenya ada di mana ya? Susah banget, guys, cari kuenya, guys. Soalnya warna wallpapernya hijau semua, guys. Kalian ada yang pusing gak, guys, mainnya kalau warnanya hijau kayak gini, guys, semua? Mungkin harus diganti yang lebih seru ya warnanya ya. Kayak Monster Lab yang kemarin mungkin lebih enak, guys, dilihatnya. Akhirnya teman kita mendapatkan itu, ada bintang. Terus ada siapa lagi yang dapat? Kita cari. Loh. Itu ada yang kena tangkap kah atau sembunyi? Okay, ayo 2 lagi, ayo bintang, kemen bintang, nyangkut bintang. Apakah bintang XD bisa membawa kue ulang tahun kelima sampai finish? Berhasil, guys. Ayo Vija, kemen Vija, awas kamu kena tangkap Vija. Ayo Sarah, kue terakhir sama kamu Sarah. Kemon Sarah, apakah Sarah bisa dengan kostum Zero Gravity-nya? Dan kita berhasil memenangkan mini game-nya kali ini berkat teman-teman kita yang sangat super duper hebat, guys. Oke, guys, jadi untuk video review updatean terbaru kita kali ini sampai sini dulu ya. Cepat teman-teman nilai untuk kostum terbaru, kira-kira berapa nilainya, komen di bawah ya teman-teman. Thank you buat semuanya, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Dadah, thank you, guys.